Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akhraqtaha litukhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhibni min amri usra. Pantolah, mongko podo budalan sopo Musa lan Khidir. Pantolah, mongko podo budalan sopo Musa lan Khidir. Jadi mulai ini domir tasniah yang buatan kalian Yusha, tapi Musa kalian Khidir. Yang siang ini tegesi podo melaku sopo Musa lan Khidir ala sahilin bahri yang atasnya kisi esegoro atau pantai. Hatta idara kibah singgo nalikane podo numpak sopo Musa lan Khidir bisaki nanti ing dalam perahu. Alati rupani safina marot kang liwatan opo safina bima kan ketemu Khidir lan Musa. Khorokoha mongko bedah sopo Khidir ha ing safina. Ayo kau dirutiksi bedah sopo Khidir. Bianik tala'a gambare arah yang nonyoplok sopo Khidir lauhan ing siji papan. Aulau kaini utawa ing papan loro mindatangi safina. Papan dicoplok sing min jihadil bahri kang saking sisi segoro, maksudnya sisi ngisor. Bahasa Arab di angel. Min jihadil bahri sangka sisi segoro, sisi ngisor. Oleh bedah atau oleh ngerusak divaksin lan kapak. Atau kelawan palu lan kapak. Lama balaga sumangsani tumekoko safina, alu jajak ing tengahe segoro. Dinumpak kapal barang ke tengah malah papane tunggal utai kali dicoplok sangka arah ngisor. Pokoknya aneh kamane. Kala dawa sapa Musa, kala dawa lagu maring Khidir sapa Musa Musa akhorot tahan. Ana to nyuwek sira to bedah sira ha ing safina. Lituk riko supaya nenggelamno sira ahlaha ing penumpange safina. Wati kiro aten dan sisi kiro ah bifat hitah taniyati kelawan fathai ya waro ilan ro waro i ahliya lan ro fa'e lapat ahluwa bagi sebagian kiro ah akhorob tada liyat roko ahluwa ini makna ini akhorob tano tanywa isiro yang safina liyat roko supaya jadi tenggelam sopo ahluwa sopo penghuni ini atau penumpangnya safina. Nah kiro ah kita wili tuhri konobo ahliya. Lakat kita teman-teman teko siro utawa nekakno siro si ating perkara imron kang bahaya utawa imron kang aneh aziman tegese barang gede mungkaron tur diingkari ruya dan riwayat napa anan ma'a sak temne banyu kula lihat puluh ora iso mancing apa ma'a ing sakina kula jawab sapa Khidir alam akul ana ta ora ngucap ingsun innaka ta temne siro Musa iku lantas satia. Ora bakal kuasa sira makya sertane ingsun kowe ora kuasa sokron ing nyabari iki perkara. Ora dawuh sapa Musa la tu asikni aja ngarap sirane ingsun bima kelan perkara nanti itu kang lali sapa ingsun. Kofal tu tegese lali sapa ingsun anit taslimi saking nyerah laka kedue sira. Watarkil ingkari lan ninggal ingkar ali ka ing atas sira. Wala turhibni lan aja maksa-maksa sirane ingsun. Tukal lifni tegese maksa-maksa sirane ingsun min amri saking perkara ningsun. Usron yang perkara kak angin masyarakat dan dikasi masyarakat di subah di dalam kancangan yang sedia kaya ini maknanya amil ini tegese memperlakuno siron yang sedia yang dalam ikilah perkara ya, dia yang dalam ikilah masalah safina atau dia yang dalam ikilah perkara dan mawon di dalikal kisah bil api kelawan nyepuro walyu sililang gawe gampang. Pantolaka mongko budalan toko Musa lan Khidir badha huru jima tak usih metune Musa lan Khidir minat tapi nanti saking rawu. Yam siane hale lumaku sapa Musa lan Khidir. Hatta idalakia tiga nalikane ketemu sapa Musa lan Khidir ulama ning cah cilik. Lam ya blu kang urung temu ka sapa ulam alfinsa ing umur balik. Ya laku ingkang dolanan sapa ulam ma asyibyani sertane pira-pira cah cilik. Ahsana ma asyibyani gulaman sing aksana gungkang luwe bagus-bagus sibian apane wajan wajahe. Barang-barang nemun pak perahu memperlakukan keanehan wong lakoni barang-barang aneh perahu le dirusak. Sakniki ketemu cah cilik.
Barang ketemu cacilek dolaran fakota lagu mongko mateni sapa sidir ku ing bulan. Ayo khadiru tegese sidir. Dian dabahau gambaran ta nyembelih sapa sidir ing bulan bisikinan kelan peso mutajian hale den lumahno. Awit tala au ta nyoplok sapa sidir ro tau ing sirai bulan. Ya di lantangane sidir. Audoropa ta mumpulna sapa sidir ro tau ing sirai bulan bil jidari ditabrak tembok. Akwalun utawi carane mateni ku ana pira-pira pendapat. Wa ta'ala naka'ana sopa Allah ta'ala guna indalam kini bilfa'i klan fa'al atifati kangatap nomor goli annal kotla. Kurono saat menemateni ku akib galuki pas berketemu atau saat budine pertemuan. Wa jabu idha bijabu idha iku kola akotal tanam san jaki yatam dikhoirina. Akotal tanam temateni siro nafsan ini awa-awaan. Zaki yatan ingkang bersih atau zaki yatan ingkang bersih. Tohirotan tegese ingkang suci lam tablu kang urung temeka apa nafsu hadda taklifi ing atas umur mukallaf. Kowe kok mateni bocah cilik sing urung dosa, sing urung mukallaf, tapi kiraaten zakiyah, boten nafsan zakiyah tapi nafsan zakiyah. Bitas ditilia iklan tas ditilia bila alifin iklan tapu alif. Oleh mateni bihoi nafsin kelawan tampo dosa. Manane lam takpun tegese urung tau mateni apa ikilah nafsun nafsu gulam tadi nafsan ing awa-awa. Kowe mateni cacilik sing ora duwe dosa mateni wong. Lakot kita teman-teman teko sira sean ing perkara. Nukron ingkang banget salah. Disyukuril ka diklan sukune ka wa dumi halan dume ka lakot kita sean nukro lakot kita sean nukuro. Mungkaron dikse barang kang den ing bae. Ora dawuh sapa Nabi Khidir alam abdullah. Ana ta ora ngucapin sunah kamaring sira ing anaka satemene sira wulan tetapi ora basa sira mayat serta ningsun sabron apane kesabarane zata nambahi sapa Nabi Khidir laka ing dawuh laka terus ayat-ayat sebelumnya kan alam akul innaka tapi teng mriki alam akul laka wonten tambahane laka alama ing atase perkara kebelokan sedulur iki dawuh li adamil ujri krana ora anane ujur guna ing dalem. Walihya jalan konona iki kola insa al tuka ansa ibadah. Insa al tula menjalu insun ga insiro. Totako insun ga insiro ansa insa ming perkoro badah kang sa'udhi iki. Ibadah di ilmar roti dikese sa'udhi iki lah tempo. Fala tu sohidni. Mongko jo geman ngancani siro ni insun. Maknanya latat rukni tegesi ngembek ojo ngembaro panjenengan ni insun. Atas diuingkang anet insun ga panjenengan. Kod balap ta teman-teman nyampe no panjengan mila duni sanging sisi ingsun bitas sisi bilan tasbid. Mila duni watakti bilan tasbid. Mila duni. Tapi ini ku wajah yang jarang. Mingkik gali dikese sanging sisi ingsun udron yang udron. Fi mufa rokotika yang dalam misai panjengan lima ring ingsun. Pantola pomoko budalan toko musalan khidir. Hatta ida ata sehingga nalikane teko toko musalan khidir ahlak koryaten yang tinggi penduduk. Ya te ahli Korea ku Antokia iku kampung Antokia. Istat ama kang kepengin sapa musalan Khidir ahlaha ing penduduke Korea. Talaba tegese nyupre sapa musalan Khidir minggum sangi ahli Korea atau ama ing panganan. Oleh nyupre bibia paten kelan atas nama tamu. Pak Abo mongko padha menolak sapa ahli Korea. Ayudha ibu huma ing yen to namokno sapa ahli Korea. Mandakno cara Jawa huma ing musalan Khidir. Wes mereka menolak kehadiran Musa lan Khidir. Pawa jata mengkomodui sopo Musa lan Khidir dia yang dalam Korea di daron eng benteng atau eng tembo. Irtifahu kang utai dure jidar mi atu diro ini ku satu diro. Yuri tukang meh meh opo jidar ayang kot doy ku yang torubuh opo jidar. Mana ya buku di separek opo jidar ayat ku to eng torubuh opo jidar. Mergo limailani krono wes miringnya jidar. Tembok itu wis meh guling, wis miring. Bareng tembok wis miring ning perbatasan Pak Akoma mengko dadani sapa Khidir ku ing tembok. Ail Khadir tu si Khidir biadi lantange Khidir. Ora dawuh lagu maring Khidir sapa Musa-Musa ini lau syi tala takhitta alaihi ajra. Lau syi tala takhitta alaihi ajra. Ini sami-sami sapa. Sebagian sapa macane ula takhitta nak kira kita napa? Lat takhitta. Lau syikta lamun karep siro, la takhitta diktini ngalap siro. Atau la takhutta diktini ngalap siro. Wabi kira atin la takhutta. Alaybi ngatasi iki komatil jidar ajron ing opah. Juklan tegesi opah, hai tulam yudho ibuna sekiranya orang maksui sopoh wong ake. Atau orang namo no sopoh wong ake, orang mangga no sopoh wong ake.
ma'a hajatina sebenarnya hajat kita, butuhi kita ilah to'ami maring pangan. Kala dawa sopo Nabi Khidir, lagu maring Musa in khadiru dikasih dawa sopo Khidir, karena Nabi Musa main protes terus dari Khidir, hada firaku baini wa baini. Hada utawi ikimu firaku baini, iku perpisahan antara ingsun. Waktu firaku baini, dikasih waktu perpisahan ingsun wa baini kalan antara ingsun. Fihi tetap iku tetap ing dalam lafad baini wa baina atau baini ga idho fatu baina uta idho fai lafad baina ila khairi muta adibin maring sa'liane lafad sing ora terbilang sawwagoha ngolehno sawwagoha kang ing ngolehno apa ikilah ing kang ngolehno ha ing idho fa uta sawwagoha li takririhi bil akti bil wawi sawwagoha ngolehno sopo apa iki dawuh uta bahwa Allah Ta'ala tak ingin ikilah idofah mereka ditakdiri pernah terulangi ikilah idofah bil asli klan ke atap no bil wawi klan wawi sahu Nabi Uka bakal nyerita anak ingsun ka ing siro kobla siro kis dunia perpisahan ingsun maka maring siro bitak winima kelawan amil perkara lam tas tati kang orang mampu siro ada ini ngatasi ma apani sobron apani sabari pun kalau terang ngerindis masalah kontroversialnya Nabi Khidir. Tetap kalau niki rumah orang tenang je, kesannya buat salah paham. Nak jenengan berarti kiai syariat. Niku api je dia protes. Oh enak rasa tu dia tak protes. Niku misalnya buat sakit protes tentang fisik tidak bisa diekspresikan secara fisik. Niki juga protes secara hati. Mana ngaji niki diniati tak perlu ilah mohon kita alam. Jadi kalau orang kepingin suka, orang kepingin populer, soalnya kalau ngaji ni kepingin tak perlu Allah, jenengan dia kepingin tak perlu dengan Allah. Kalau jenengan ngantil ku, mati yo TV, ngadu TV tapi pangeran kita ku. Berapa? Jadi terakhir jenengan ikhlas dia ketemu kalau dengan suara ku, mereka ketemu yang nerong. Utau video kelas, bukan korak ketemu mereka video nerong. Nanti kau nanti. Kulo niku ora ngarep jeneng soleh teman-teman mesti kadhe di kanca kulo tapi kok ora soleh teman-teman tapi mari awak nabi sungkan. Jadi ada tenan soleh teman-teman kan keluargane ambek para nabi malah ra iso rokokan ra iso du. Teman-teman keluarga ini biasa itu sing pancet rokok-rokokan. Tangan-tangan ya masuk akal loh. Jadi gue keliru nah habis ini keluarga kelas aku malah nopo. Ora iso kelong ben nopo. Warga menjadi anaknya sementara buat nabo, jangan rokok. Karena kangen kati nabi kadang-kadang soan. Tapi awal hari nabo, cuma. Ini kalau terang nabi, ini kiri Allah tenang. Nabi Khidir sudah bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulanya mau mau pulau ini buat diterbitkan, ditawani pangeran. Hak soan Nabi Khidir, bukan Nabi Musa. Saya tetap milih di dalam Nabi Khidir. Ini perlu sampaikan. Emang Nabi Khidir orang kacau ni. Numpak kapal, kapalnya pun gratis. Sekarang kalau tengah segoro, rawun itu rusak. Kalau tak cilek sepeda motor, spionnya nabo, dirusak, dicoploi, dipecah. Sekarang Nabi Musa protes, arpon dia, terus tiga gratisan malah spionnya buat rusak. Emang orang klub jahat ini. Sesuai perjanjian anda tidak boleh tanya. Menurut ini sesuai perjanjian anda tidak boleh. Nabi Musa itu jengkel. Dikira dekne iku roh guru sing aneh. Jebule luwe aneh meneh ketika ana tak cilik dolanan tuwek mati, malah parah lho. Mau ngrusak prau wis aneh saiki malah luwe parah. Protesne Nabi Musa. Mang wis parah, saiki parah meneh malah luwe apa? Arepem piye? Nabi Idris menjawab kok perjanjiannya agak boleh tanya. Padahal melaku-melaku malih terus Musa bin Idris terus ini nunjukkan anak Nabi di Kasaria. Barang lesu teng satu kampung teng Antokia itu carane jabel janggol tawa-tawa supaya masyarakat itu memperlakukan dua beliau sebagai tamu terus ditawani mobil pemangan di barno ke penduduk kono malah main diusir udah dianggap wong aneh wong apa cara memiliki buat dianggap teroris buat dianggap wong medan buat dianggap wong apa aneh karena dia orang asing dua beliau orang asing bareng dua beliau mau keluar dari kampung wonten tembok pagar itu pagar tembok dulu dia mau gintem satu zero sampai sekat meter kita sekat meter ini ku barang berubah doyong ngotot nggak Nabi Khidir lu macam rotok jatuh kemudian Nabi ya keramat ngotot terus didorong lu sakit utang malih
sakit kenceng malih, sakit normal kembali. Tapi minta anak Nabi Musa yang menuju. Jadi Nabi Musa. Mbok duduk kene medit-medit, nono te baru sak mbok dandani. Kudu yo opah, maksude wong medit iku kudu dimediti, maksude wong medit kudu dimediti. Dadi aja gratis, aja nopo. Aja gratis. Ini la takut ta alihi ajro. Iki kon jare opah. Nak mulang ngono ikhlas, ikhlas lah. Nak mulang medit yo kudu nopo? Medit iki cara teori nang iki ditem. Nak medit yo ketemu medit, nak lomo ketemu nopo? Nabi Hidir terus bilang hada firoku beni tapi saat itu wes perpisahan antara ne aku beku. Dan sesuai perjanjian juga nak wes orang kuat dijelaskan. Akhirnya Nabi Hidir sitok-sitok jelas. Satu masalah perahu. Perahu itu wong yatim-yatim sing mempekerjakan perahu. Jadi walhasil temeniku wonten satu penduduk sing kerjane nyewakno perahu. Mergo temeniku antar pulau antar nopo? Pulau. Itu ada satu komunitas orang miskin yang menyewakan perahu. Lah antar pulau itu wonten gajingan-gajingan sing senengane garong perahu-perahu sing layak pakai, layak napa? Pakai. Lah rutene praune Nabi Hidir ping liwati calon gajingan-gajingan wau nak gak dirusak di garong. Tapi nak ketok sepedae motor ra ono spione rusak ora tertarik. Ora tertarik. Lah mulane karena ping liwati garong-garong begal-begal terus dirusak sih perahu. Ya tenang dadah mergo sing digarong kok sing ape. Kamu ada misalnya ada mobil kijang limo, di garong yang apa lah, yang kacanya pecah, biode pecah kan gak tertarik terus kejingan ya. Nanti kita ya mantap-mantap masuk akal ya, saya ngomong ya, macam ngomong-ngomong, nanti penjelasannya Nabi Hidir, mungkin kalau wajah no ayat satu aja cilik mong, jadi saya rakan aku tiru tadi itu tak jelok dengan arah itu, sebenarnya gede berjudak mati kafir sujungnya orang kafir, nah semua kalah, tak kafir kan kafir tenang. Nah jadi bajingan, bajingan. Nah, mumpung rom kafe, jadi rom kafe tak ada ni, bengkak tu tak tu. Lebih rakan nanti diru. Orang anak am coba tak si perkara dia kau yang tu ben potensinya kan kau bapa itu. Artinya enggak jelas ya, anak om. Timbang kan jelas. Pada ni lah kau sih. Mana yang pulau tetap pulau kat negeri ini. Kalau pulau ketemu tak gila tetap pulau. Terus nomor telu dan ini. Kondol-kondol yang soleh, yang kiai, tapi marah di pelajaran kau teman. Jadi marah nama-namanya itu juso. Kau rugen itu juso, Pak. Soal tembok, dan itu soal tembok benteng, no? Benteng. Nabi Musa kan keberatan. Uang medit wajib di medit. Kondol apa? Lo itu ngene. Aku udah dari tembok itu rakrono. Nulung penduduk desa itu enggak. Petembok itu, wana simpanan emas batangan. Wae wong soleh. Wa amal jidaru fakana li ulama ini yatim. Wa kana fil madinati kanzul lahum wa kana abuhuma salih. Jadi kemarin kabeh kula misale tiyang saleh kan kuwatir anak kula ora kelar mondok, ora kelar ngaji. Tak simpen no mas batangan. Iki nunjukno nek wong saleh oleh nabung. Malah nek melarat teman-teman ora pati oleh. Mergo nanti generasine telat. Ayo nek tegiri melarat ya oleh kan wong tegir. Iku nyimpen mas batangan. Calon guru pembiayaan anak ini selama ini kan kiai-kiai sing tori-tori itu di salam malam memang saat itu kafe tawarkan terus jadi elmoni akhirnya anak itu teman sang teman anak itu dari itu mulai ngaji di Pedro ini lama batangan disimpan teng tembok teng tembok itu nak nganti tembok yang nganti rubuh itu terus tertiba terkuat terus di gua mayoran wong-wong itu maksudnya terus di penduduk itu tidak penduduk orang soleh mesti dicolong juga. Malah ini dengan ditoto berarti aman. Berarti apa? Aman. Jadi aku nyelamat no tabungannya wong soleh. Wakana aku rumah solih. Ini menunjukkan anak Nabi Hidir belum tapi wong soleh. Wong soleh wis kabur ketuai anaknya jadi rumah Nabi Hidir. Jadi dari ulama-ulama nabung. Ini nabung aku jumat, aku jujur. Soalnya kira-kira anakmu gak melarat teman-teman. Soalnya mondok orang nanti kalau dalam rusak tidak tahu ngaji menjerit mawet. Mulai pintunya gak karung, gak paham. Pokoknya nak kalau orang liat tambah pintu. Pokoknya marah teman-teman juga lah ini. Mulai kiai ini. Kalau gak bernarah tapi gak parah. Nah kalau gak nabung ke kitab dengan disana yang gede juga. Kalau kitab gini-gini tuh. Bayangnya kalau setiap saat mati paling gak nabung di warisan kita. Itu kan lumayan mengirit kau satu bulan. Rata-rata satu bulan di pulau tugas kitab.
Jemaah jelas itu tak duri belanja ni sampaian dua anak bujum tak betul. Ya pikiran pulau sederhana. Ini peringatan dekat bidangan. Dan ini saya bersaksi di depan Tuhan. Pulau kemarin ngajar di Mahatali ya, satu program bagi budak-budak timur timur. Selama ini khilaf kita niru ono tenang. Pulau tanggung jawab dengan rasa penyerang. Khilaf kita ini kalau ada kewajiban fardhu kifayah. Karena tarifnya fardhu kifayah kan gini, kalau sudah ada yang melakukan, maka dosanya gugur bagi yang lain. Misalnya saat desa kudu ngapal Quran. Nah, itu orang yang ngapal Quran, sing liyane ra hidup desa. Saat desa kudu wong alim. Nah, itu orang wong alim siji loro, liyane ra wajib. Tapi nek saat desa ora wong alim blas, iku desa. Mana kuwi nek kita mesti wong alim to. Ya kelas-kelasan maksudnya, tak kue-kue cukup lah. Bukan, ini masih tenang. Karena ini berduki faya itu misalnya kata nyolati janazah, nah itu orang yang nyolati, liane orang. Orang wajib. Ini rumah. Nah, cuma masalahnya kan gini, kalau sering cerita tentang santri-santri. Uang itu yang suka ya ribet ngurus hidupnya. Misalnya yang di bis pulang, ngurus hidupnya. Yang di toko akai, ngurus hidupnya. Sing melarat yang ngurusin melarat ya, jadi nongburah yang ngurusin apa? Melarat. Mungkin sing PNS dan pegawai bank yang sepatunan, celananan, gajinan, jadi nongan. Berarti nak ono perdu kifaya, kudu ono wong ngalim. Wong ngalim yo kowe iku, mergo tangga mliyane yo kemungkinane telu iku. Sing melarat ibu mek melarat. Sing sugih ibu mek sugih, sing pegawai negeri ibu madak. Ngan? Mulane kula nganti sakniki sinau terus alasan kula. Sebagian ku wajib ngalim, ya aku iku orang liya. Mereka jelok tangga ku, ya kelakuannya ngunik ku. Kodoh santri-santri kudu sadar. Tak ku alasan, ku ya wajib ngalim. Kau yang geronsi ngalim cukup. Lah liane ku sopo, ya ku mau liane ku yang melarat ibu melarat. Ini ku gak ibu. Juga ya, yang PNS mencak-macak, kepengen sertifikasi macam-macam. Nah ngarah kepengen ngalim. Wong kula nunggu tau gue PNS yang betina sertifikasi. Wah aneh betina, betina yang perlu kita murah. Ya tak balik. Tapi bodohnya klik stok mah berapa bulan sebenarnya berapa? Bodoh aneh ya, dan aku bodoh aneh ya, dan apa? Cara aku sampean ya aneh, wong tiap saat ku mati kok menuruti dunia wae, cara aku ya aneh. Wong tiap saat wong ya apa? Dan cara mulu jadian ya aneh. Mulai ku kan orang masa depan, nah, jadi ada masa depan ya jelas. Sampai mulu aja jelas gua, ya boleh kok. Masa depan ya akhirat iku, ya boleh. Cara dia masa depan kan dunia, cara aku masa depan itu. Wah, wow, justru ngono aku sudah tahu akhirat. Lu masa depan di akhirat itu, nak gue macam kepen masa depan kok. Pasti akhirat temurut. Masa depan orang terima urip neng dunia nganti mati. Nah, saya umur masa ekat berarti masa depan kan karek mau 10 tahun. Nah, umur suwi. Nah, masa depan gue selalu ada apa? Mantap persiap no tenang. Masa depan gue akhirat itu. Jadi sama nak ngaji pulau berdoa masa depan kita mau. Ini kalau cerita di kencangan kan. Jadi kalau sampean tidak bisa berkhilaf perduki saya ya kita itu. Karena orang lain lebih tidak bisa diharap. Bukan karena kita suhukan, tidak. Memang kita tahu, kelakuan harianya tahu. Semua orang itu suruh ikan, buruk, dan diam. Ya memang termasuk orang baik karena kerja. Tapi kan tidak bisa diandalkan misalnya belajar Ikhya atau Bukhari Muslim. Kan, kan. Oh, belum sholat, kira-kira. Dan sehingga kealiman ini wajib. Jadi haji ya wajib berduki faya. Karena saya ingin haji juga. Apal Quran ya wajib berduki faya. Ada orang alim ya tahu. Wajib berduki faya. Nah, ada mubalek karena ada hadis ini. Tapi menawa ya rada-rada tahu. Berduki faya ini buatan. Ini kata saya buatan. Ini rata roh pula di apal Quran, ngalim. Selama ini situ kan? Ya, belakang aja ini berduki. Karena kalau kata nyolati jenazah di kampung pulau ini, ya kita harus ngimami, ya kedua ngimami. Kalau kan tepung guri, baca ngucal. Jadi kalau biasanya kita tepung awal, kalau guri itu. Mau terus dengan sholat jika seperti sholat. Lalu kesannya masih mau, seperti kifaya, karena si nyolati, ya cukup makasih, malah bingung malah. Gitu. Ya kalau sudah ada yang melakukan itu, yang lainnya tidak tahu. Jadi kalau terang sama lah termasuk fardhu kifayah ku nahi munkar. Nak ra iso nahi munkar itu ingkar bil qalbi. Iku ana tenan. Makanya man ro'a minkum munkaron falyujibu. Jadi kalau kamu punya otoritas bisa ngubarno misalnya ngubarno maksiat,
ya pakai SK, pakai otoritas dia di Pailam Yastati Fabi Lisani. Nah orang yang andani Pailam Yastati Fabi Golbi, kalau tidak bisa ya ingkar. Dan sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar, karena Nabi Khidir dagem melenceng, itu butuh kecangkeman, karpen itu iya, orang bucak aduh butuh apa. Jadi umpama Nabi Musa kok gak protes, malah keliru, udah dia kudune. Ini peringatan. Jadi secara syariat itu katanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi Khidir. Sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi Khidir. Contohnya begini. Saya ingin yang dunia maksiat akeh. Kita iman maksiat di kersane Allah. Dunia keadaan ini juga kersane. Kita tidak bisa ketemu orang dina, mateni orang sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nak kowe wajan waras tenan yo kudu. Ora iso kowe terus kabeh ana wong dino mateni wong macem yo bareng. Jadi kabeh kersane. Ora iso. Sing bener yo sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani gak wani atimu engkar. Iku ada di ka atapul iman. Engkar paling minimal iku lemah-lemahe napa? Iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham ya? Jadi gak iso tempat cerita mereka senajan tuh Nabi Musa keyak-keyak, tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi Simpen. Ini jarang yang berani menjelaskan ini. Rata-rata kiai malah idolanya Nabi Simpen. Ini kesalahannya Nabi Musa gak lalu kiai raro ngaji. Itu jadi toplet nol. Nah, paham ya? Tetap benar Nabi Simpen. Nabi Musa, Nabi Papa Nasab, Ungarwan Ulul Azmi. Umpama Nabi Khidir lebih hebat, tak tinggal Ulul Azmi, udah Nabi Musa, tapi Nabi Khidir. Itu rawa kamu. Gue tanya kenapa? Karena cara hati Nabi Khidir benar, tak jilai tak jauhnya, dilukis di kafe. Ngapai, potensi kafir, kafe. Paham ya? Jadi kita usah muji-muji Nabi Khidir teman-teman. Masa kalau bernasih dalam Nabi Khidir, Allah, bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir, karena ini saya ini ulama, saya ini punya tugas mengingkari barang mungkar dan jelas syariat kita persis syariat Nabi Musa. Manro amin kumungkaron wali gue jitu ya si Fa'ilam ya tadi Fa'ilam Fa'ilam ya tadi Fa'ilam terus warga ini gak tahu. Nah terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini orang-orang benar Gus, misalnya wong dino, wong mateni, wong, wong korupsi, wong maling itu dikandani gak menduk di dongak noning hati orang mendung kan gak ada gunanya itu gue goblok namun gak ada gunanya sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari minimal hukumnya haram tetap jalan misalnya begini ya zino mulai Nabi Adam dengan kiamat ya tapi ketika orang nakal disebut lonte WTS minimal tidak jadi wanita terhormat jadi minimal ada lolan lurah ya rapati seorang pengurus tamir ya rapati pandu. Tapi nak tak dunia itu kok gak ada yang ingkar, gak ada bedanya dunia ini sampai orang zino. Karena kalau ada yang ingkar, gak ada yang komen. Komen. Jadi tetap pentingnya komentar atau ingkar itu hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nak ada yang ingkar, kok barang hak kebebasan, campur aduk, lama-lama tidak digetah. Tidak digetah. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga. Meskipun komentar ini orang itu dari orang lonte, jadi itu. Tapi hukum kan tetap. Padahal umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir, dikira Nabi Khidir membunuh itu sah. Dan didukung oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak ingin. Enggak rolak protesnya Nabi Musa menang melakukan itu. Paham kan? Ayo saya ini tinggi ini jelas Nabi Khidir begitu berlihat penjelasan saya ini begitu nopo. Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa ter. Berarti dua nabi ini berkongsi terhadap pembunuh. Tapi nak harus mengingkar kan hasil orang dialek, anu nopo. Mereka jadi Nabi Khidir tak inteng dengar jadi tu kan kafir jadi apa dia ni jilek berarti itu. Nabi Musa terprotes. Kesimpulannya kan, iya Nabi Khidir bisa nginceng aras, bagi seorang nginceng aras,
Ya usah melo mata ini kan gak mergora roh caketan. Orang bibir wani mata ini mergora roh caketan. Iku yang romo dipotok. Orang roh caketan ini usah dulu. Jadi kalau terakhir tidak orang bibir roh yang mau ikut tau. Di ane orang roh. Ini penting kalau aturakan. Jadi jangan sampai. Kita itu orang yang ngari barang. Dia buatan yang ngari barang apa? Ini eling-eling tenang. Mulanya yang ngeri riwayat Imam Ahmad Hanbal itu. Inna Allah Ta'ala layan diubaro kata lati hatta layu kola li dolim antas dolim Allah lu bakal nyabut baro kaya bumi nganti wong dolim ora diomong nono kok ketika mana orang koruptor bedino bangun masjid, bangun madrasah sesuai darah wong ini orang baik karena penting bangun masjid dan madrasah itu entek baro kaya bumi nabat. Bagaimana mungkin ubaran penyumbang uang korupsi itu tidak miliknya dia? Kalau dikembalikan ke masjid, ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya? Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia, dia tidak bisa dikatakan penyumbang. Uang tidak. Karena orang maling nggak enak. Anggris neng tangannya dia bagai PR. Misalnya uang maling mata, batangan penyumbang ke masjid dari penyumbang. Tidak bisa, yang tidak dimiliki, makanya itu benar cara hukum fikih. Yang boleh sedekah itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh baru disahkan dia sedekah. Kalau tidak miliknya penuh, tidak sah. Nah, uang korupsi itu miliknya dia apa enggak? Enggak kan? Berarti dia sedekah ya tidak sah. Nah, tapi nak soal wong alim sing ngomong ngeten yo, wong saleh-saleh yo ora kelar nimbang mesti. Karena harus menyebabkan masjid, kalau ini disambut-sambut, ini memang baik. Membana masjidan, bana obetan, bin. Dan tak wali hadis, man bana, borgo dunia, bana obetan, bin. Nah, bapak nama, oh dia tidak pernah punya. Bonda, ini penting kalau terangkan. Jadi, umpama kita lura ingkar kaya Nabi Musa, malah hukum jadi kacau, bah. Kacau. Jadi, api Nabi Musa, kita kok pro? Pro. Paham ini penting kalau aturakan. Buat itu yang masalah hukum fikih. Terus yang menyangkut dirinya tadi. Kalau terus akan ini. Masalah kontroversial dan susah diterbaik itu semua jadul ambiya. Jadi semua nabi itu mengalami masa-masa dia kontroversial. Tapi hikmahnya besar. Misalnya yang tadi, contoh yang masyur. Kanjeng Nabi ini tentang Mekah terlalu tahun. Gitu. Ini terlalu lama. Beliau di Mekah disakiti, diusir, dan beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Bahkan itu dipindah kalian sahabat Ansor. Diminta ke Yathrib, yang kemudian menjadi nama Madinah. Setelah di Madinah 9 tahun, amun biru tahun yang dipindah 9 tahun, Nabi pun kemari pahlaw jinawi. Walhasil walawali cerita, tahun ke-9 itu Nabi umroh, haji. Haji sukses. Karena tahun 87 itu sudah sukses dari suruh Hudaybiyah, tahun 9 sukses. Setelah tahun 9 itu sukses, Nabi di Mekah itu kelihatan asik. Karena beliau memang asli Nabi Muhammad. Ini rumahnya. Dan semua aset-aset Nabi yang jorotak ini, salam template Ewang, Ansor, Gadiah, Jadorator, jika itu anak famili ini yang Islam anyaran. Islam apa? Jadi misanan-misanan Nabi itu ada yang dikasih satu contoh, dikasih macam-macam, oh, dikasih banyak sekali. Ya Nabi asik saja sudah kalau ngasih kerabat-kerabatnya beliau yang di Mekah. Lama-lama sahabat Ansor ini ingkar. Kemana nih, nak perang aja aku, nak panen ini kerabat dia, paham? Jadi nak, nopo, nak bahaya begitu, tapi nak asik ambil nopo. Tapi sahabat Ansor itu ramuni Nabi, muni Amar Rojul. Jadi uang sampai keluarganya ya luar biasa dibangkit gitu-gitu. Tapi Nabi paham arahnya itu ya, ya Nabi. Soal hasil ini kita contoh gitu bahwa sisi kontroversialnya Nabi itu ya ada, tapi nanti terus dijelaskan. Setelah itu orang Ansor dikumpulkan semua kata Nabi, kumpulkan semua sahabat Ansor yang muhajirin jangan. Itu dikawal segini kubah satu kubah tengkemah. Kalau ada orang wajiri mau ikut, di stop. Jangan, ini khusus orang nomor. Nabi pidato, itu baru sekali. Kata Nabi, ya masyarakat Ansor. Apa betul kalian mengatakan demikian? Kata orang Ansor yang sepuh-sepuh.
Amadu akhlamina apalah. Jadi, kalau kita-kita yang sudah tua, yang senior tidak. Tapi nak sing nom-nom dia kan juga. Kita-kita yang senior tidak, tapi yang nom-nom. Terus Nabi itu intinya gini, bilang gini Nabi. Kamu cara menghujat saya, kamu cara mendiskreditkan saya masih kurang. Nak gue kepengen mojok, aku tak warai. Beliau kamu bilang begini. Dulu kamu Nabi Matrujan, orang yang ditolak di Mekah. Terus kita yang melindungi. Dulu jenengan mau dibunuh, kita yang melindungi. Dulu jenengan diusir, kita yang nampung. Pokoknya Nabi marahi. Dan itu benar kata Nabi. Andai kan kamu mengumpat-ngumpat gitu, itu ya apa? Nabi ini jauh, ini yang kurang paling mengenang. Kamu tahu, yang saya kasihkan orang-orang itu apa? Kertas yang menang, wedus. Ya wedus, apa ya unto. Tapi semuanya unto, wedus. Ama tardona ajar ji anna subisyati wal fa'ir wa tarjiuna amtum bi rasul. Wong-wong tak kei wedus terus mulai, tak kei unto terus mulai. Kue pun untuk aku, kue milih untuk aku untuk wedus. Wah, sama orang terpaling tentang dia milih untuk jenengan dibantu lah kok. Nah itu wong-wong Mekah itu ternyata Islamnya Islam mu'alaf. Jika ibu itu terus mulai, jika ibu itu mulai. Sementara sahabat Ansor untuk Rasulullah lagi sadar. Ternyata Rasulullah itu menghadiahkan dirinya untuk orang Nopo. Sementara wong Mekah itu untuk Nopo. Ada saya kira uang untuk haji, uang Mekah untuk duit turunannya uang Mekah yang dijual ke toko. Ada uang Mekah oleh teman-teman itu rapati so itu sebagian turunannya uang Mekah untuk toko. Uang Medina untuk toko. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masyhur hati. Amatar do na ayar si anna tu bisa diwal bair watar diura antum di Rasul. Mereka keluar di pengalaman, keluar mana kiai, di pengalaman. Cantang dalam mana kiai, kadang juga semua. Perkara ni kiai nak ditamu PNS atau wong Islam anjara, keibaran ni naina. Yang mata cantang dalam modal puluhan tahun, namun untuk koretan, mereka berakhir tu nak wah. Koretan, kadang juga apa ni untuk mana ni? Kadang cantang juga semua. Kalau Islam anjara tidak, mungkin Islam boleh cili orang nak wah. Ya, bagi ini, wong-wong itu Islam anjara, anjara tidak murah tentang dia. Ngomong untuk pakaian gue untuk aku, begini tak ulang gini. Tapi dari tadi si nakal nakal, tak perlu tadi gue mangan bang ngaji begini. Mau ulang gue mangan enak ngaji semua. Begini, lalu dia ini yang kau tuh sih, tak jadi dia ini apa di rumah sih, tak jadi. Tapi urusannya saya gue kepingin itu, mangan ngaji semua. Tapi itu ada filosofi, ada apa? Jadi dulu orang Mekah, ini orang Mekah tadi kita berdua Nabil Ka'bah ngamuk Hajar Aswad itu di bisnis no. Jadi orang Ka'bah yang orang Aker, waktu yang mati orang Nopo. Mereka kalau nanti kita ngerti diam-diam. Jadi dengan orang Alim, orang senang ngurip di Mekah. Padahal sholat yang Mekah dari kati Nabi ke Albi sholatin. Jadi sholat di Masjid Haram itu fadilahnya podo karo sewu sholat yang liani Masjid. Kalau kita nanti diprotes kiai ngoten. Alasannya jenis Nopo, kalau biasa ini. Jadi dia nama wan di Mekah. Ia biasa nak solat di masjid Nubuwwah di masjid Mekah. Aneh-aneh. Betul nak alasan ini, no? Ya alasan ini gampang. Singgendikan ini kau berpikir aneh Mekah. Singgendikan nak solat di masjid Haram, Podo Karo saya u solat akan dinasib. Mungkin kita dinasib. Leyo singgendikan, saya orang berpikir Mekah. Berpikir yang Medina. Kok kau yang orang singgendikan melok nafsiri, no? Ini singgendikan nama gun Mekah. Aku uang alih merasa keluar ayam. Aku dah. Wong sing ngendikan wae ora manggon maka oleh menafsiri gegere koyo-koyo opo durung ning apa lho kan dina sing ngendikan iku tapi bari kuwi bali teng mudi paham ge dadi fadilah yang mesti haram yo to mau tak rokok mau diwar-diwar mau lane kulon gadah itu ini mungkin dia ini seneng itikaf mesti haram peringatan memang abdul ya di bang teng mesti mriki ya abdul memang. Tapi di bangku utangan gak bisa memiliki wah. Kulon itu itu eleng ya, jadi tentang kitab hayat itu sahabat. Sahabat itu banyak yang hidup di Kufah, banyak yang di Armenia, yang sekarang jadi Bukhara, Samarkand di daerah Uni Soviet. Jadi dulu zaman sahabat sudah banyak yang pengawasan Budi, Uni Soviet. Tentang Turki, termasuk Uwais Al-Qarni, tentang Budi. Turki, dan Turki pun perbatasan kalian Budi, Eropa.
wonten sing temansan untuk magrobi ditemui Maroko ditemui Maroko dan Arab itu kan magrobi jadi wong coba dijaga orang wong magrobi jenis yang mana wong magrobi jenis itu barang baca bela bela itu ditemui barang kritis ini dari lomba mancing lomba apa wong iman atau ditolong apa bela wong mancing. Kalau minatin jarang juga, tapi orang-orang perkara kasus mungkin itu bentrok. Saya magrobi dia oleh lomba itu dia. Itu disurati dari Sayyidina Umar ini peringatan tren. Ini ilmu ini dari Sayyidina Umar. Ketika Mekah sudah dikuasai Rasulullah zaman Fatih Mekah kan nggak dinasti kudur temudi. Bentar kan bangga jadi wong Yogyo, jadi wong Rembang, jadi wong Timur bangga. Terus kajian. Ketika Abu Bakar Islam tambah baik, Umar tambah klimaknya baik. Sahabat-sahabat itu disurati sama Sayyidina Umar. Kamu sekarang hidup di Armenia, di Kufah. Pokoknya di negara-negara bagian yang ditaklukkan Umar disurati. Sekarang itu Mekah sudah aman. Dalam kendali. Apa kamu tidak kangen tawaf di Ka'bah? Kamu kan orang Mekah asli. Jadi Ka'bah Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar, Abu Bakar, ada yang Mekah apa? Apa kamu tidak kangen tawaf di Masjid Haram, iso sa'i, iso ibadah di Masjid Haram? Kok malah melancong tuh? Jadi Eropa. Lucu jawabannya para sahabat. Ini yang jawab sahabat, bukan dulu. Sahabat, soleh-soleh yang asal di guna lama itu. Jawabnya nggak ya Amirul Mukminin. Layak Pak Alena dari kita ini tahu betul ganjarannya tawaf itu kayak apa, ganjarannya sholat di Masjid Haram itu kayak apa. Kita tahu betul. Tapi kita ini lebih tahu tentang sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu mulang. Kita yang paling banter aku di Makkah, ibadah itu. Tapi nak aku di Armenia, di Azerbaijan, di Kufah, ibadahku Nasrul Islam. Dan nyebarno Islam itu Gabul Ambiya. Ciri khas Nabi nyebarno Islam, nyebarno mulang. Orang-orang ciri khasnya Nabi itu. Paham ya? Mungkin kalau pepek kula jenengan ra kaji terus mboten mboten perkara niki perkara. Lha mergo kula mesti ngomong lho nggih, kula kan yo ra potongan ra kelar kaji. Kula nggih nate tuwa. Kula nggih nate umroh tuwa teng Multazam nggih kula tuwa namung ngoten. Mboten Multazam namung Gusti wae kula kepengin mari sih nabi jenengan iki niku mulang. Cuma nabi jenengan nate tuwa lha niki pun kesampaian kula mau nate tuwa tapi mau nate tok ora sering. Wong roh kabeh kan nabi kaji ning ngira. Bisa. Yang ngomong mau kaji bangga bulat balik, orang sih ngendikan kaji, wae kaji ini mau bisa, mau aneh-aneh. Aku tak mau jarang juga, kaji nabi kaji ini, ini mau kaji bulat balik, bangga bangga ini rusak apa, sih kaji nabi wae kaji ini. Uang ngomongnya itu butuh nyali loh, tapi kalau tetap tenang ngomong gitu. Betul nggak tadi penting kolaborasi. Nak sampai ngajar umat Nabi gitu kan? Tadi sampai ngaji sunnah Nabi. Sudah kok gitu sunnah. Kepengen kaji raga sampai yang tempat gitu sunnah. Jadi ujung sampai pepek gue kelar kaji kelar tua terus akan sunnah Nabi itu tua. Sunnah Nabi mu mobil banyu. Kalau senang juga dari sunnah Nabi. Nabi jalan juga. Abdullah bin Abu. Karena ini kalau roh dialek itu apa sih gitu-gitu. Salman Al-Farisi magen teng daerah Kufah. Abdul bin Mas'ud yang ahli Quran gitu teng Kufah. Padahal Kufah rian Babylon daerah Kacau, daerah Abangan rian. Babylon daerah apa? Abangan. Iku sana kita di Irak, iku rian apa Babylon? Itu banyak sahabat yang bangga oleh teng Mekah. Dan ini nyurati sahabat yang teng Kufah. Isinya suratnya. Ya akhi, sekarang Mekah itu sudah aman. Gua sampean kembali ke Mekah, karena Mekah itu al-ardhul muqaddasah dari bumi suci. Disurati mana ke sahabat yang dakwah mau menyebarkan Islam yang Cina, yang di surati lucu. Ilamu annal ardha lam tutur dinahat. Dan gue itu jurok bumi, lah itu nyunyak nombong. Abu Jahal yang Mekah, sebenarnya yang Mekah. Namanya, orang iso bebe bumi suci terus nyunyak nombong. Karena ada orang Mekah, ada orang yang kafir. Abu Jahal yang Mekah, sebenarnya. Ini soal nyucak no hati, wah tidak blok. Akhirnya, ya semenjak itu sahabat biasa hidup di muka. Ada yang di Kufah, ada yang di Armenia, ada yang di Azerbaijan. Mergon ngosor wis amut sunai nabi lewat mulang. Lewat nopo? Karena kalau nopo ngalim, roto-roto kegiatan mawon semangatnya haji umroh. Ya,
kayak semangat teman-teman di rapat ini kok. Tapi aku rasa melok-melok begini hukum. Tapi ini harus saya jelaskan. Dan kiai-kiai ini bisa kira-kira haji tetap semangat. Itu ya dalam bingkai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini penting kalau aku ternyata rusak. Dan kita sama pikir. Umpama sahabat dulu itu tersentralisasi di Mekah. Tidak tertarik menyebarkan Islam untuk Azerbaijan, untuk Maghrobi. Tak pikir Islam tidak secepat ini. Memiliki Mekah penerbangan 10 jam. Pinter 10. Gara-gara sahabat nonton sing ke Cina, terus ono sing tersesat ning Selat Malaka, akhire temangsang nunggu di Aceh. Ono sing temangsang ke Kamboja, terus ke Bagunan Cempo, terus Rawabi, ke India, terus akhire silang-silang ana ana apa sing kabeh birunge ilang perkarane silang-silang ibu-ibu mesti Cempo. Kuasa tiang-tiang alim kuwi kuasa sing saking ibu kolah cara bahasa kabeh akwal-akwal. Ibuke Sarifah mergo silang-silang wae. Jadi menurut sejarah di kasus tulisannya Ibnu Battuta itu, Islam masuk Indonesia itu mulai periode Sahabat. Jadi itu ketika banyak perang Ali dan Muawiyah, banyak sahabat yang mau ke Cina. Ini wonten sing tersesat teng Selat Malaka, terus akhirnya jadwe teng Kamboja. Teng Kamboja terus walhasil orang sing teng Aceh. Makanya saya Yusuf Garos ini rata-rata sejarah darane murid itu teng Cina. Terus murid itu Cina di pertama sing masuk teng Indonesia. Terus Wali Songo. Wali Songo nembe tahun 1500 sampai 1400 akhir. Pokoknya abad dimulai di sini, abad ini. Mulanya sejarah Sunan Ampel ini kurang pun yang Jawa pun kata Islam. Sama yang keliru, nadaran Islam yang Jawa yang Wali Songo. Sunan Ampel itu bapak, jenis Ibrahim Asmorokondi, Asmorokondi, Ibrahim Samarkondi, itu yang juga. Itu tak bisa kalian bisa nih bapak dulu. Berarti kan sebaliknya Sunan Ampel mau nonton Islam yang Tuban, lewat AB itu. Sunan Ampel gitu, Ibrahim Asmorokondi. Yang baik Sunan Ampel itu bodohnya tengah aja. Jadi yang darah ini tanpa saya, yang budi. Yang pun yang ngalain doa itu mergorian zaman Sayyidina Ali. Ini pun wanten muridnya Sayyidina Ali, yang murid dan budi yang Sumatera Barat. Paham ya, itu sama kita. Dan itu semuanya merasa ikut sunah Nabi, mergo nyebar. No. Dan ini kata Kiai, Raja Dwi. Ono wong ditonggo ra kiai kelar kaji men ngaku kiai ora kelar. Nah, kiai ra kelar kaji ku wajar, ngira wajar ono kiai ra mulang, jadi ku lagi ra wajar. Eleng-eleng ge nek ono kiai ra kaji niku wajar, ngira wajar ono kiai gak. Kus sifat dasare Rasul namung mulang. Ya sifat dasare Rasul napa? Lan ketu sifat Rasul lak sidik amanat tablek nyampe no ilmu. Sampai ada ilmu mulang atau mulang? Mulang. Sidik, amanat, tablek. Tablek ini sampai ada. Orang-orang yang sifat asyikir Rasul, sidik, amanat, kaji, doa, kebetulan. Ini penting kalau aturakan. Jadi kaji tetap perlu. Ya. Kalau kebetulan mengkiri, kaji tetap perlu. Tapi ada dewa-dewa. No, sandure wajibnya mu. Paham ya? Ada dewa-dewa. No, sandure wajibnya. Karena orang yang dalil. Tapi kaji itu dari itu perlu ngene-ngene ke sekolah Rasulullah ngene-ngene. Lah masih ya tolak beli ini Farid itu nah sekolah Rasulullah lah jual beli berdua ayo mana. Nanggul ilmu perlu ya jauh itu. Nah langsung dari Al-Hajim Mabrur lah lagi jajak milah jana itu dari BRI. Sing ono spanduk ke kaji Mabrur oleh orang-orang malah saya kecuali. Ya saya kisah marah-marah gawe spanduk sing gede. Mangkola lah ilah ilmu ya tak kolal. Jangan, waduh, mana-mana. Lah, saya ingat sepanduk itu. Partai-partai miskin, guys, sepanduk yang gede. Mangkau lah, la ilah ilah, wah. Oh, perlu ditambah dalam kurung. Gak kajin lah. Boten memang dibutuhkan ulama yang punya nyali. Ben lurus, agama ben apa? Sing kelar kaji nggih monggo silakan pakai dalil al-fatih makruh wa salami jajaran ilang. Tapi kamu jangan pernah mengira yang tidak kaji terus gak ada polan. Jadi gak apa-apa mampu isi genting gumpet di nak mesti mesti tuh isi gumpet. Mampu lah dai dan oh ya polan. Dan mampu doa ya gak silam. Yang gue tentuin imbang. Nah, tujuannya ulama rahmatan lil alamin. Di alamin sing kelar kaji sing gue tentuin kelar. Ini penting kalau aturakan gitu terus. Kalau yakin, aku yakin haji dia wajib dia. Tapi dari awal manis tato ahilai ini.
Tapi nak masalah boleh ilmu ramah catatan orang orang ni boleh kacit. Tolak boleh ilmu hari betul. Manis satu hari dah tidak bila orang orang soalnya malah kaji nabi ketika ni ekstrim. Tolak boleh ilmu itu minal mahdi. Ilallah. Mulai boleh percetan nanti mah. Mana kalau nanti saya gigi cina. Kau tolak boleh ilmu. Ini zaman orang alim orang cina yo orang tahu pun malam bingung. Orang alim orang apa? Kecuali boleh lah, mohon ngaji jenengan lumayan lah, rezeki nabi. Wong kula jenengan ngalim kan apa? Sampai orang ngalim orang apa? Orang Cina. Tapi lumayan belum ngaji. Tapi ya, asal tidak niat dari istri, karena tadi wong tidak. Tapi niatnya dari masalah di rumah gitu, kalau nunggu niat kalau nunggu. Ya tapi kita yang dari masalah ibadah atau gitu. Ya dari masalah gitu kok. Terus nabi ya punya sisi-sisi kontroversi gitu. Jadi, tapi setelah dijelaskan masuk akal, ternyata orang Mekah itu lebih memilih untuk wujud untuk orang-orang Yatsrib, orang Medina milih untuk itu. Dan ibu kulau yang harungnya itu, ini rumah Allah tenang. Saat nabi di Mekah itu pening ya, agak pusing. Karena ya mungkin sudah saatnya wafat, karena nabi sudah umur 62 tadi. Ketika pening ini, ada sahabat yang di dekat Nabi itu di Mekah mendengarkan doanya Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika an amuta fiha. Ya Allah, saya ini berlindung dari engkau supaya tidak mati di Mekah. Itu sahabat itu janggal. Oh, iso Mekah kota suci tapi Nabi tidak ingin kamu ketemu di. Kulon itu nanti neliti kulon selain tentang kitab-kitab umroh ini, ini kulon nanti umroh. Semua ritual haji ini kurang teng Mekah dan kecuali Arafah. Ya Arafah ini bukan teng perbatasan ataupun Arafah kan pokoknya ada sampai Madinah ngeten mawon ya cara soto gampang. Hududul Haram itu kan sekitar 25 kilo per tahun segi sentralnya tentu Ka'bah. Ibadah haji itu kan dimulai dari Mikot. Misalnya dari Madinah dan Bir Ali. Nah nanti kan semua ibadah haji intinya itu di kawasan Mekah. Tawaf ibadah di Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah. Engko wukuf teng Arafah, ngantemi setan ning Mina. Jupuk watu teng Muti Bidadika. Lah pokoknya Hududul Haram itu kira-kira 25 km persegi dari muka dari Ka'bah. Padahal Madinah niku 460 kilo. Berarti nah, Madinah itu kalau tulisan resminya itu 460 kilo. Mohon rumahnya tenang. Umpama Kanjeng Nabi niku dengan sekian sejarah itu kan begitu kental sejarahnya orang Ansor mulung Kanjeng. Iku hebatnya Rasulullah. Ini tiru, jadi wong gentleman, jadi wong jujur. Umpama Rasulullah kok kapundut yang Mekah itu selesai. Madinah menjadi kota mati. Karena semua ibadah haji ada di Mekah. Plus Rasulullah sekarang ibadah tariannya kan Mekah. Berarti kemarin Nabi rasempat balet jantannya sohabat Ansor. Wanu kulo tani tenan, kulo pas teng rodo tenan ya Rasulullah. Jenengan ben gentle tenan. Lanang tenan. Dijatani wong Madinah ge kabutut teng Madinah. Mulane iku sirine kena apa Nabi nak wudu billah nak aku mati ning Mekah. Mergo nak Nabi kabutut ning Mekah iku entek Madinah karena ndak ada ibadah haji sing rituale teng Madinah. Plus sekarang Rasulullah ditarekno teng Mekah. Itu selesai Madinah mesti kota mati. Tapi Rasulullah jendul karena biasanya orang Medina. Beliau adalah ditetir kabur dengan orang Medina. Sehingga di saya orang Medina. Makanya acara di Medina itu yang nomor tinggi dan namun ziarah Rasulullah. Jadi Medina di kota hidup sampai sekarang. Karena tidak mungkin orang haji tidak ke Medina. Juga tidak mungkin orang umroh tidak ke Medina. Dan itu ternyata saudara Rasulullah ketika beliau haji wada tempat ngendikan padahal masalah ajal kan tidak ada yang tahu. Nabi sempat pidato al-mahya mahyakum wal-mamat mamat. Aku urip ya kok bela-bela ini gue. Kok aku mati ya ambek gue. Waktu sahabat angkor semua menggunakan isyarat. Berarti Nabi tidak akan putus dan yang lebih tenang. Kalau saya haji wadah beberapa bulan, gila sekitar 6 bulan. Gila 8 bulan. Pokoknya ada sampai setahun. Terus Rasulullah apa? Dan ini bawa tenaga model tokoh tapi milik gue. Habis manis sepang nopo itu harus uang buatan diri kita. Sebab itu ketika zaman muji-muji berlebihan sholat di Masjid Haram kau kisolatin ya itu ya gawe Nabi
Tapi Nabi jambak jendawo yura urib ini. Jadi rasa berlebihan. Berlebihanlah dalam dakwah nyebarno Islam. Nah ini umur cuma alih dawe kanjeng Nabi dan diulang-ulang. Dawe masalah mulang itu diulang. Makanya di Bina Ali nanti wana mulang sampai ngomong. Anak abduman alamani walau makan wahidan. Aku siap jadi buluai uang. Saya mulang ilmu tenaga jantung aku. Saking mulai dewa-dewa anu jenenge napa mu mulang sampai sekali siap diperbudak wong sing mulang tak tapi yo dhewe kok semua aku sing mulang pirang-pirang pura ora tau perbudak kuwe kok mak kuwi iya-iya nyaran ape merko artinya itu tingkat betapa Sayyidina Ali menghormati napa iki kakak tiang-tiang luwih menghormati sok umroh semacam-macam yo aneh iki napa tapi ora apa-apa serang alim ora umroh malah ganjaran napa. Itu maupun dewa-dewa, tetap itu semuanya di bawah mulang, di bawah apa? Kontrol wadah akan bising takwilani dan bisikir. Amat safina itu, anakpun utawi perahu, itu fakarat mongkono po safina itu lima safina, kebibiro-biro miskin, asrotin kan kepul. Ya malu nakal podo kerja, sopo masakin bin bakli ing dalam segokor. Oleh kerja dia kelawan manfaat no safina. Mu'ajarotan halik dan sewakno mu'ajirotan halik nyewakno lah maring sabina tolapan korona goda ilil kasi maring penggalian kena apa perahu mau tak rusak mergo perahu wajah miskin-miskin bingo kerja para itu mau ngarepno ingsun anak iba yang kau nyacat ingsun atau melukai ingsun gak ing sabina wakananan ono iku waro agung ono ing ngarep-ngarep ya wong ake idaro jauh narikani bali sopo ngake awa amam agung itu ngarep ya wong ake alana yang dalam saiki. Sopo sing ana malikun sopo rojo kafirun kafir ya kudu kang jupuk sopo malikun kafir kula tafinatin ing saben-saben perahu sholihatin kang layak dijupuk wadukan kelawan tiga sopo di maling jadi kamarnya ada sepeda motor akeh kue nyilai ya karena ada bajingan akeh kue sepeda mbok rusak sih benar bajingannya benar-benar tertarik jadi sirine kena apa perahu ini dirusak ben bajingannya buatan apa tertarik. Lain kita kepen tertarik orang menarik, begitu tuju mau tuju ngelak kendor, mungkin nopo, area atau matian, kalau orang orang nopo, tertarik. Nas buhu tena tapi lama terus kan ingat alam mas dari kata si mas ter alu bayi ini kan jelas mau dinawi nanti mari pernah nih ibu. Lawa amal gula mu anak pun tak bocah minta mata ini mangu fakara mengkoal sopo abdul waru bapak loro nih gula mungkin ini mungkin karoni. Pakai China mampu khawatir ingson ayu di kau rumah ingin tonton gelam no toko gulam rumah ing abawa ini turjana ing kesesatan waktu pulang ke kafiran. Caci le mang sebenar di tepir kafir. Nak nanti gede dek ne itu mempengaruhi berapa eh dari nopo kafir. Mana tak pada ni gile. Nah orang tak pada ni gile gede-gede yo kafir dek yo kafir no berapa boh boy. Pak Inalu kamil hadis tu dia sendiri tak toko caci le o kafiran hari kafir. Walau asal olamuno urip sapa cilik manglang arep karo rumah yen tine nang gendamno sapa cilik rumah ing abawa iki dalika ngono-ngono kekafiran di mahabbah di makrono banget senengi bapak loro ne wong mau lagu maring kula ya tapi ali ya ono sapa abawa guru iki ing kula di dalika dalam ngono-ngono kekafiran para nama para lan itu ayub di rumah ayub di rumah itu ganti sapa Allah taala rumah ing mukminai bitafid ayukat gila rumah wartafid arotna ayuk gila rumah sopo rebu rumah sopo pengirani ulama ini pengirani ulama ini api ini gini bang ulama apa ini jaratan ke api ini sholahan negetik ke sholayani watukon nan ketakwana ya nak pati yun wong sing takwa nak tukon itu sifat takwa kata dua ni yun wong suge nak winan sifat apa sholahan negetik ke sholayani watukon nan ketakwana wa atrobalan win parang ini bintang ini wa'at perubahan luwet parah khairan minggu sangin kertanya Allah abani rohman rohimin bisiku lirhaq rohman wadun mila rohman rohman sangi kesifat kasihani wa yalti rohmai wa albiru gabuti biwari jadi kanon tuwa lorone gulam fa'abdala rumah maka mendeni sopa Allah ta'ala rumah yang ikilah wong tuwa loro wa'u syariyata yang jawetok tajawat jatkan kawin sopa syariah nabi yang ingin nabi sawalan termontong lahir no sopa syariah nabi yang ingin nabi. Mulanya ini peringatan di jenengan yang jatuh senasa. Tapi jangan jadi bapak yang sholah, nah ibu-ibu yang sholah. Sehingga umpomo anak yang jenengan api di tersir kafir, wajah jelalah di tersir mati.
mereka khawatir pangeran nak nganti gede malah bahaya. Namanya pangeran memilihkan yang terbaik. Nah, jadi akhirnya dua anak wedok, mana saya wedok emang urip dirapi nabi. Jadi akhirnya orang tidur di anak butuh kafir, malah di anak butuh nabi. Mereka apa pertimbangannya saya berpikir. Pakai anak asbawal umum ini, mereka pertimbangannya bapak ibu wong ape sehingga mereka malah manipiani kamar ini. Mereka bapak ibu wong nopo. Bapak ibu wong ape mereka tak tertarik manipiani. Bapak ibu tak tertarik nopo. Pada mohon di oleh bapak Allah kita alat di sebab nabi umat dan umat. Wah masih daru anak pun tembok mau tembok. Maka nama bapak Allah bagi dari gulam ini berbeda tidak loro yang ini kan yang tenggarong itu masih nanti dalam wakana lanono itu tanggalo ono ini sore jikar opo kanjun opo emas katangan. Mana nih malu nih kejadiannya mas punon kan jen simpen. Ing dapet saking emas waktu dojen lan selopo. Lengi ben. Jadi gue nyimpen dorong emas kan gue anak butuh nih. Jadi nak gue bapak tenan. Nyimpen opo. Ma jatah sing diwaris no anak butuh gue ngaji mas. Bule tembok sing timbul tembok wow apa yang bule ngelai dulu. Nabi Khidir. Mereka Nabi Khidir ngergani gapaknya orang nombor lagu mah kede ulama ini wakana nama sopoh aku mah sopoh gapak loro oleh ulama ini ku sholihan pahak hidro mongko joko bisola kiri di anfisi imam mali pahak hidro mongko joko sopoh ikilah sekuti pahak hidro buatan adik sih buatan adik sih buatan adik sih Fahafi dohu nabo Fahafi. Ini buat usaha alim. Fahafi dohu bismillah. Fahafi dohu. Wakana abu ma asoriha. Ha fa dohu. Nah kalau tuh seneng rasa alim mesti ini bukan. Bukan ada nanti sih bukan ada nanti. Bukan ada Kristen ni. Saus itu bukan ada Kristen. Mencuba beremu, tapi mana ada juga. Fahafidho mongkon joko, fahafidho bisolati. Fi anfusi ma malihim. Yang nonton mau. Fahafidho mongkon joko, sopo musalan hibir bisolati, sebab soleh gabae gulam. Fi an, bisolati, sebab soleh abihi, gabae gulam abihi ma. Fi anfusi ma in dalam awak dewine gulam ini, wa malihim malam dunia ini. Ya nak pulang rujuk nanti sakit mawon tapi itu di luar konsensus di luar. Pokoknya ngeten ini gara-gara bapak soleh, Nabi Khidir, Nabi Musa ini juga cah loro wau, dia juga dunia. Dunia. Paro sama mengerti no toporo suka pangeran siro ayab dulu. Enyen to nyampe no topo ayab dulu. Enyen to kumeko topo gulame ini. Asyuk jaguma. En umur balake gulame ini. Ai ina tarus dihima. Tegese tu mereka pintere calurawang. Jadi kamalannya tembok wau ditoto ben nak gede sing jupo ya caluroiku. Orang jinggo berokuan masyarakat sing saat itu dapat dibaik. Kamane Nabi Khidir udah dipanitiane Gus panitiane anake tiyang so. Soleh. Wae tak rija. Ya, tapi yang mau ke sanate wong saleh nyimpen emas. Lah ana nyimpen emas Nabi Khidir dhewe ra duwe kan ora iso. Paham kan? Jadi Nabi Khidir nengene mau jogo emas warisane bapak ora kok Nabi Khidir meteli paham gitu. Jadi mase wis ana paham. Nabi Khidir mau mani diani jog. Yo. Lagi ra ono Nabi Khidir wong era wali yo disimpen ning kan. Tapi yo cakake pokoke wis ana teman-teman pokoke kira-kira anak mondok iku ora usah. Yo ora usah malah dalem lah minimal mboten usah kata apa. Repot tenan wong ya cakake. Ya itu parah-parah, pokoknya ya saya suka teman-teman, tapi ya cuma teman-teman. Ini jelas ya, ini jauh ulama. Ini menunjukkan anak orang soleh nyimpen dunia itu sah, asal untuk kepentingan pendidik. Ya. Buktinya orang soleh ini nyimpen emas ditanam di bawah tanah demi anaknya. Dan buktinya anak orang itu ketika ketika orang dolim dikon manitiani Nabi Nabi Nabi. Itu bukti bahwa orang itu ketika orang soleh nyimpen dunia. Andaikan orang gak itu kan buatan ngutus Nabi Khidir kan itu. Paham gitu, terus ini kiai-kiai yang milih hidup ekstrim mau nyimpen dunia teman-teman itu gitu. Ya cuma rasa bener teman-teman, minimal itu kita ngerti lah ada orang soleh yang nyimpen emas demi anaknya ternyata diridani Allah sampai ketika orang soleh itu mati
dunia ini dijogok Nabi Sinten ini ini maka dunia ini jatah anak ini jatah anak anak para jamu pengertara sopoh buka ayat dulu asyid dalma wajah takrija lan ngetokno sopoh ulama ini kan dalma yang gedungnya atau bangunan atau simpenannya ulama ini yuk kancun berarti yuk masih akan tenang nanti kalau gudang ya suka tenang ya gitu ya kancun wak batangan wak karena tak gram mau tanam gak hilang dari rupiah apa? Hilang. Mungkin istilah itu memiliki nanti kanjun, saya lelek kanjun, nanti tidak gedung lagi. Ya tak botol lah, minimal apa? Ya pokoknya nanti rai hilang, ya nanti kena digolain lah, minimal tak. Sapi roh kan? Tak botol. Ya tak sedoh, kena digolain. Pokoknya saya tak gram lah kan? Berurah kena digolain, berurah kena apa? Ya, tapi intinya ngoten gitu, nyimpen dunia kangge anak, ini ku asal. Umpam orang oleh berarti Nabi Khidir orang Arab diutus pangeran jadi paniti. Ya, tapi syaratnya soleh demi kesalehan, dari kelangsungan beragama, kelangsungan belajar. Tapi nyatet ben anakku kelar mangan, ben anakku sampe gak kelaparan pangeran tersinggung. Wedhus ora disimpen nang dunia bisa nopo? Pitik ora ditabungan bisa nopo? Aneh-aneh. Wong kok kuwatir ramah anak-anak. Niku beli rung pitik ku yo tetep iso napa. Iso mangan gak prestasi, mergo pitik iso napa. Anak-anak iso ngalim ku ora prestasi, mergo pitik ra iso napa. Ngalim. Pang ngelengi. Lah dari manggo dali wong kok bangga iso rapi. Dari sapi wedhus eleng yo pinter. Lah wong bangga kok iso mangan pitik tebu luwih doyan. Bangga iso ngaji, mergo wedhus ra iso. Bangga kewan BNU yang kewan raiso, gue lagi tinggi. Kawin kewan iso, mangan kewan. Mana gue bunyi kita hancur, mereka titik raiso nopo. Jadi gampang, jadi gue nak pengen dua kata kemanusiaan, yo dua sesuatu yang kewan orang. Buang toko iso mangan, iso kawin, iso kalah, dia titik, titik malah kawan. Wane-ane. Bangga iso ngaji, gue titik raiso nopo. Antara tewakana abu rumah soleh. Jadi maksudnya dunia ini wau kangge kelangsungan kesalehan, kangge kelangsungan kesalehan. Rahmatan karo dadi rahman min rabbika sing pengiran sing makmul lan amalan kang ngamal lan kuwi makmul apa aro dalam sakaro. Lan iki nunjukno nek Nabi Khidir iku ora kena jinut. Iki kula badane malih Nabi Khidir ora kena jinut. Karena terakhir beliau bilang wa ma fa'altuhu an amri. Aku ngelakoni ini orang karep kudu. Jadi Nabi Khidir balenina lah raiso dengan mana. Jadi balenina orang apa? Jadi misalnya orang cah cilik di luar cah wau. Sing dipateni wau loh. Misalnya sing dipateni jenenge Zaid. Terus orang cah cilik seumuran Zaid jenenge Amar. Kok Khidir tak takoi. Ini dipateni boten. Bukan haro. Mereka tugas itu yang urusan apa? Zaid. Jadi Nabi Khidir lah ilmunya terbatas. Sesuai apa itu? Tugas. Sebab itu raiso buat kias. No. Raiso apa? Mungkin dia ngakoni wa ma fa'altu anam. Jadi aku ngakoni iki ora karepku dhewe. Wa ma fa'altu lan ora nglakoni sembu ing maju kira ema tegese perkara dikira kan disebut apa ma. Min khur kitabi nadi sange nyuwai prau. Wa qatlil ulami lan mateni cacile. Wa iko matil jidari lan jejekno tembok. Aku ora nglakoni iku kabeh an amri krana karepku dhewe. E ikhtiari tegese ikhtiari. Kal di amri ilham min dari klan perintah ilham min Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala dari kalau dia mengkono-kono kandil ta'wil umay ta'wil yang berkoro lam pastik kan ora nanggep kuat siro tora kuat siro alih ngata sima apa ini sobron yang sampaikan yukolu istro'a wa sato'a dimana atau tapi ya kamu gak indah lagi kiwa malam berkoro kongselu kan sekurin ini ada jam unu sehingga kumpulno sehingga lu gue sehingga antara yang dulu wanu iatlan jam warna-warna pari ibarat di arot tu enggan lapan farot tu farot na la lapan farot na farot jarok buka na lapan farot ya terdak sini di kereta subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mumtaza kalimati subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mumtaza kalimati subhanallah wa bihamdi عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومجد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومجد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومجد كلماته
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi innaka kalimani. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi innaka kalimani. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi innaka kalimani.